Ini anjing yang minta lokasi explore. Kosong guys. Tempatnya penuh dengan apa anjing? Penuh dengan inilah pokoknya. Kita naik ke atas. Naik ke puncak gunung. Aing sorangan. Aing sendirian guys. Di pabrik kosong. Tanpa basa-basi, tanpa bacot, tanpa permisi. Aing naik ke dalam. Ampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun tanpa permisi ucap salam itu perlu guys ya. Karena kita manusia biasa gak luput dari semua masalah. Anjing yang nuturkan. Nah, saya nuturkan aing. Tolol. Ini yang yoi. Ah, kumaha menurut kalian-kalian lokasinya anjing. Sekalian dengan jarum guys. Mau buang sial. Alah. Ya kayak gini lah anjing lokasinya. Ya, biasa aja ya lokasinya. Sorry ya kalau kameranya kurang jelas guys. Dan karena aing nih dengan jarum. Cuman dengan jarum aing mah ke atas buat buang sial. Kalau orang Sunda mah harus tahu buang sial. Ruangan kantor guys. Ini yang gua rasain tuh banyak banget sebenarnya. Ini toilet. Cuman dari belakang tuh ada yang ngikutin rambut, kelihatan rambut tadi tuh. Kelihatan gak guys? Rambut dia pakai baju putih. Ya sekayanya si Leni sih. Jadi si Leni ini menurut tokoh masyarakat katanya meninggalnya karena kecelakaan depan pabrik ini guys. Semoga amal ibadahnya diterima. Ini toilet juga. Toilet dua ya. Toilet ada dua. Kurang ekstrim gimana anjing. Ini kantornya guys. Kantor ruangan apa gak tahu lah anjing. Ini kita langsung ke bawah guys. Oho. Ini ruangan tengah di bawah. Jadi kita nanti lewat. Tadi kan lewat depannya. Ini sekarang kita lewat belakang guys. Ini harus apa namanya, ikutin lorong ini tuh. Ada kunti depan. Kalian lihat. Dah. Gua mau udah bodo amat mau kunti mau apa bodo amat anjing. Lebu gue. Tuh kunti tuh. Mana? Apa panas pati nongol. Bodo amat lah anjing. Panas pati mau genderuwo. Masih luman botol kecap, luman botol Yakult. Bodo amat. Jadi seperti ini. Sebenarnya masih banyak ruangan ke sana. Ruangan di bawah juga banyak. Ada toilet, musola, semuanya. Ada ruangan kayak, ya kayak gitulah, mesin-mesin. Kalau di tengah ini mesin-mesinnya masih terbilang terhitung lah. Ada beberapa mesin saja guys. Ini gua tuh bukan ekspor sebenarnya, cuman merekomendasikan lokasi. Barangkali ada teman-teman gitu ke Karawang siap juga explore, menemani kalian yang suka explore guys ya.
ruangan. Duh, ada genderuwo masuk tadi dalam. Jadi kalau gua mau bodo amat anjing, mau genderuwo mau apa. Ada yang ketawa di belakang. Dikira gua lagi stand up, guys. Diketawain. Ini sebenarnya badan gua tuh lagi gapit, guys. Sumpah. Terus sebenarnya masih luas ini tuh ruangannya. Mungkin teman-teman di sini masih luas lagi ke dalam sana. Ke ujung ada ruangan, ada tuh ada kunti merah tuh. Wah, banyak pokoknya di sini. Cuman masalahnya gua ini bukan explore, sekedar merekomendasikan. Oke. Coba ke depan lagi, guys. Ini lurus tinggal ke depan tadi gitu. Itu ya. Jadi seperti inilah lokasi suasana malamnya, merekomendasikan pabrik kosong yang terbengkalai. Bukan terbengkalai sih dibilangnya. Kayak yang bangkrut lah, guys, ya. Ya kalau misalkan teman-teman gitu kan, teman-teman semuanya mau ya pengen nyoba-nyoba, boleh. Porbus ini tinggal di langsung WhatsApp saja, guys, ya. Oke. Ya. Cuman segini aja. Lokasi-lokasinya banyak lah kalau korban-korban kayak gituan mah, ya. Namanya pabrik udah gak ada lagi. Ada yang lewat. Wah, di toilet sana tadi ada kuntilanak. Bodo amat mau dibilang halu, mau kagak, ya kan. Kalian juga punya kelebihan, mungkin bisa kalian bisa merasakan, percaya atau tidaknya balik lagi ke diri kalian masing-masing, guys, ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, namanya manusia enggak luput dari sebuah kesalahan. Saya hanya sekedar merekomendasikan lokasi. Explore saja. Guys, buat kalian teman-teman, saudara yang suka explore, salam satu center buat semuanya. Sukses selalu, berkah selalu, yang selalu subscribe, like, komen, dan share, ya, guys, ya. Salam cuk explore. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.